Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Okay guys, sekali lagi desas-desus yang mengatakan PKR dan UMNO dalam usaha dan membincangkan kerjasama kedua parti semakin panas dibincangkan warganet. Ramai yang tidak percaya, namun ramai juga yang berharap agar segala teka-teki terjawab segera. Mari kita ikuti berita seterusnya 15 hari bulan Mac 2021. Gempar, Anwar sakan wujud rundingan PKR dengan UMNO. Desas-desus bahwa Parti Keadilan Rakyat PKR berkemungkinan menjalin kerjasama dengan seterunya UMNO semakin kuat selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan telah wujud perbincangan tidak rasmi antara kedua-dua parti itu. Menerusi temu bual bersama Mingguan Malaysia Terbitan Ahad, Presiden PKR itu berkata perbincangan awal itu melibatkan kedua-dua parti dan ia telah menunjukkan perkembangan positif. Katanya, perbincangan dengan pemimpin parti dan ianya perbincangan awal. Tapi dalam perbincangan awal ini, apa yang saya dapat kesan, ya satu yang positif sebab kita lebih paham dengan mereka, yaitu UMNO, dan mereka lebih paham dengan kita. Katanya memetik laporan tersebut. Kita berikan komen Anda. Mengulas lanjut, Anwar yang juga bekas timbalan Presiden UMNO berkata, kerjasama tersebut tidak mustahil berlaku sekiranya ia berlandaskan kepada idealisme dan bukan semata-mata untuk menyelamatkan kedudukan Menteri UMNO. Jelas ahli parlimen prediksi itu lagi, perbincangan itu juga bukan soal saling menerima, tetapi apa yang penting adalah naratif baharu politik yang merangkul semua aspek termasuk melibatkan perpaduan gabungan tersebut. Katanya, kalau konteks ini difahami, maka kalau kemungkinan kerjasama kita yang kita lakukan dengan Amanah dan DP dan kini dengan UMNO yang sehaluan ini, bukan sebab kita nak pertahankan kuasa serta suara-suara pihak tertentu dalam UMNO yang nak pertahankan kedudukan menteri-menteri, dia at all cost sampai boleh meninggalkan pimpinan dan semangat perjuangan parti. Katanya lagi, tapi kalau mereka terima landasan ini, ya landasan berteraskan idealisme, ujurnya lagi. Ditanya sama ada Anwar tidak takut sekiranya percaturan UMNO itu hanya satu strategi politik yang kelak akan memakan diri dan parti, beliau berkata masih belum ada sebarang keputusan dibuat dan pihaknya masih memberikan ruang. Katanya lagi, kita lihat beberapa pemimpin UMNO agak lebih tegas dalam hal menyelamatkan ekonomi negara dan menolak Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak sah ini. Pada masa sama, dasar ekonomi yang seharusnya pro-rakyat itu harus diketengahkan. Itu semua nampak selari antara dua parti. Katanya sehingga DAP pun ambil pendekatan yang lebih lunak terhadap kemungkinan kerjasama ini dalam hal-hal yang kita sepakati, tambahnya. Dalam perkembangan sama, bekas timbalan Perdana Menteri itu turut mengulas mengenai kenyataan komponen Pakatan Harapan sebelum ini yang kerap melabel UMNO sebagai perasoah sekiranya kerjasama tersebut benar-benar berlaku. Kata pemimpin politik berusia 73 tahun itu, pendakwa hanya membuat tuduhan sebaliknya. Yang menjatuhkan hukuman adalah hakim. Katanya lagi, rasuah ini yang menghukum ialah hakim, bukan pendakwa. Pendakwa ini buat tuduhan saja, tapi yang menghukum hakim. Maksudnya hakim yang bebas tertawa. Jadi kita harus terangkan isu apa sebenarnya kerjasama PKR ini, katanya lagi. Justru, tambah Anwar, apa yang lebih penting adalah untuk semua pihak memahami tujuan sebenar kerjasama PKR UMNO, termasuk memastikan tadbir urus kerajaan yang baik. Katanya kedua, isu pemacuan ekonomi atau mempercepatkan proses perubahan ekonomi yang sangat diperlukan oleh negara. Jadi bagi saya, kalau kita berpakat untuk selamatkan negara yang majoritinya orang Melayu dan Bumi Putera, maka itu diharuskan. Saya tidak kira ada usaha yang keras menentang. Misalnya Roni Liu dari DP pun, dia sudah ubah sedikit pandangannya. Saya tengok ada kenyataan, dia sebut kita harus sedia bekerjasama, asalkan jangan meninggalkan prinsip idealisme. Tambah Anwar lagi. Sehubungan itu, Anwar memberi jaminan akan membuat penjelasan kepada akar umbi dan anggota PKR bagi mengelakkan sebarang masalah yang mungkin timbul dalam rancangan kerjasama dengan UMNO. Di pihak UMNO, tentulah pimpinan UMNO harus diselesaikan. Kalau PKR pula, saya boleh jelaskan kepada akar umbi sampai bila kita nak taksub dengan parti seolah-olah parti sahaja, sedangkan parti itu sebenarnya hanya satu landasan atau wahana perantaraan sahaja, katanya lagi. Jadi saudara dan saudari, jika perkara ini berlaku, mungkin ada di antara pemimpin-pemimpin yang tidak akan dapat tidur semalaman, mungkin sebulan atau mungkin setahun, karena tidak dapat menerima kenyataan PKR dan juga UMNO dapat bekerjasama. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kau anggap,
doakan keinginan. Sekian, bye-bye.